Nah, ini lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu liburan di rumah aja. Di atas rumah aja. Yang lain yang lagi pada liburan, selama liburan saya liburannya di rumah aja, berjemur di atas loteng. Suasananya lagi cerah, mantap. Perkebunan saya di atas loteng. Buat teman-teman yang lagi liburan, selamat liburan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Saya jaga jarak tuh sama tanaman aja di sini. Cuacananya itu sangat segar, indah. Kalau bercocok tanam di rumah itu penghijauan udaranya jadi segar. Nah, hari ini saya akan melihat peliharaan saya, marmut. Nah, ini marmut saya ada di atas loteng. Sambil ngopi biar mantap. Nih, kopinya Mas Bro, Mbak Bro, monggo yang mau pada ngopi silakan merapat. Mantap. Peliharaan saya, marmutnya udah lahiran. Kita lihat ya. Nih, marmut indukannya ada dua nih. Yang jantannya nggak ada tuh, yang kecil-kecil tuh masih imut-imut tuh. Baru kemarin lahiran, bajunya ini apa? Rambutnya masih jabrik-jabrik. Tuh. Melihara sendiri aja di rumah. Buat hiburan, cuci mata, hewan peliharaan, imut-imut tuh. Tuh, mau nyusu tuh, kejar-kejaran. Rambutnya masih menggulung-gulung. Tuh, dikasih makan. Itu yang kecil-kecil, imut-imut. Kalau marmut itu sejenis hewan pengerat seperti kelinci kayak gitu, tapi buat peliharaan bagus ini, cocok ini. Kayak hamster, lucu tuh, kecil-kecil. Bagus tuh indukannya, yang kemarin lahiran tuh gede, yang ini belum lahiran, ini lagi hamil. Tuh yang kecil-kecil tuh lucu-lucu, imut-imut, imit-imit, amit-amit. Tuh udah lahir baru 12 jam ini udah bisa makan tuh. Lucu banget. Tuh. Makannya lahap banget. Marmut cilik lah kok imut temen. Oh, makan-makan sarapan pagi. Liburan di kandang. Kalau marmut yang baru lahir itu kecil-kecil, imut-imit. Anaknya dua. Kalau marmut biasanya kalau beranak itu kalau enggak 1, 2, sampai 3, enggak nyampe 6, 7 kayak kelinci, enggak. Cuma dua, cuman kan sekali lahir itu besar kayak gini, bulunya udah panjang-panjang.
Nah, yang ini lagi hamil. Nah, itu indukan yang kemarin ngelahirin anaknya. Lahap banget makannya. Nah, ini lucu-lucu. Tuh lagi nyusu anaknya tuh. Ih, si lucu anaknya tuh. Tuh, ih, udah mulai makan. Tuh. Lucu. Anaknya cuma dua ini. Tuh. Mulai makan sarapan pagi. Kita kasih makan dulu Mbak Bro, Pak Bro. Marmutnya kasih makan dulu. Ngumpul, 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 ngumpul. Tuh anakannya ngumpet. Tutup. Suasananya itu panas banget. Di atas loteng tuh panas nih sambil bercocok tanam. Tuh. Tanamannya udah mulai hijau semua. Mas Bro, Pak Bro, karo ngerokok diset, biar seger. Karo ngopi. Mantap. Menikmati indahnya liburan di rumah. Sungguh indah sekali. Tuh, sambil melihat pemandangan-pemandangan hijau cerah nan asri. Wow. Yang mau ngopi merapat, para bunda-bunda silahkan. Yang sedang liburan, yang sedang masak-masak di rumah untuk membahagiakan keluarga dengan masakan-masakan andalan bunda yang begitu nikmat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan akhir pekan.